Dan ini aku coba cek ya guys. Nah ini aku menunggu seharian ya. Dan ini followers aku udah masuk 1000 followers. Yang awalnya 13.300 sekarang menjadi 14.300. Dan ini masuk secara keseluruhan ya guys. Nah kita lihat notifikasinya. Ini beneran masuk ya guys. Nah kalian bisa lihat sendiri masuk secara keseluruhan. Hai guys, welcome back channel Twin Tutorial. Dan pada kesempatan kali ini aku mau bahas lagi nih, yaitu cara menambahkan followers TikTok. Dan ini sangat mudah dan simple ya guys, dan tentunya tanpa aplikasi. Nah tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya, let's go. Dan langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini, kita beralih ke Google Chrome ya guys. Nah kemudian kalian ketikkan aja di pencarian visiblepanel.com, ataupun nanti aku akan menaruh link webnya di deskripsi video ini ya. Jadi kalian tinggal mengkliknya aja. Nah tampilan awalnya seperti ini ya guys. Dan ini adalah CMM panel terbaik dan tercepat se-Indonesia. Dan di sini menyediakan beberapa layanan sosial media marketing seperti Facebook, TikTok, Instagram, kemudian YouTube, dan masih banyak lagi ya guys. Jadi kalian bisa tuh menambahkan followers, like, komen, maupun live streaming dan lain sebagainya. Di sini tempatnya ya guys. Nah buat kalian yang baru pertama kali masuk ke situs resepnya ini, kalian harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ya guys, agar nanti kalian bisa menggunakan layanan-layanan yang disediakan di resepnya ini. Langsung aja kita klik register. Nah untuk konfirmasi pendaftaran, kalian tinggal isi nama lengkap, email, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Dan aku akan mengisinya terlebih dahulu ya guys. Nah ini aku udah isi ya guys untuk data-dataku. Nah di sini kalian isi seperti ini aja, simple banget ya. Kemudian kalau udah kita klik daftar. Dan ini aku udah berhasil masuk di dashboardnya visiblepanel.com. Nah di sini aku akan memberitahukan caranya, gimana sih cara melakukan pemesanan maupun order. Nah langsung aja ya, kita klik segitiga yang berada di tengah ini. Kemudian kita klik penyetoran. Nah, kemudian di sini kita melakukan penyetoran lewat bank transfer ya, guys. Nah, di sini pilihannya cuma ada bank BCA. Nah, kita klik aja. Kemudian untuk minimal depositnya 10.000 ya, guys. Murah banget. Dan selain itu kita mendapatkan bonus 5%. Kemudian kita isi jumlah setoran. Di sini aku akan isi 30.000. Dengan saldo yang kita dapat menjadi 31.500. Jadi kita mendapatkan keuntungan bonus 5% ya. Oke, kalau udah kita klik lanjutkan. Oke, nah ini deposit aku berhasil dibuat. Jadi tinggal konfirmasi aja dengan cara transfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Dan jangan lupa kalian memasukkan nomor 3 digit di belakang angka ya guys, biar mudah dikonfirmasi oleh admin. Nah di sini juga ada info ya guys, jika saldo belum masuk bisa hubungi kotak admin. Nah jika ada kendala langsung aja hubungi adminnya, langsung dikonfirmasi manual ya guys. Nah ini saldo aku udah masuk ya guys, sesuai dengan deposit yang saya ajukan tadi. Nah kemudian kita ke cara selanjutnya ya, yaitu cara melakukan order ataupun melakukan pemesanan. Langsung aja kita klik segitiga yang berada di tengah ini, kemudian kita klik buat pesanan. Next kita pilih kategori dan layanannya ya guys. Nah di sini kita pilih kategori. Nah ada beberapa macam kategori sosial media, yaitu Instagram, TikTok, Facebook, kemudian YouTube, dan masih banyak lagi ya guys. Dan berhubung aku akan menambahkan followers TikTok, jadi aku akan pilih pengikut TikTok ya guys. Nah kemudian kita pilih layanannya. Nah di sini ada beberapa macam pilihan layanannya ya guys. Nah jadi kalian pilih aja sesuai dengan budget kalian dan deposit yang kalian ajukan tadi ya guys. Nah di sini aku akan pilih layanan, aku sesuaikan dengan saldo aku aja ya guys. Jadi nomor 1937 yang ini.
Nah, kemudian untuk deskripsinya kalian bisa membaca sendiri ya guys. Nah, kemudian kita pilih tautan ataupun sasaran. Nah, aku akan memberitahukan caranya, cara mengisi tautan ataupun sasaran. Nah, kita kembali ke akun TikTok aku ya guys. Nah, di sini sebelum kalian tambahkan followersnya, akun kalian tuh jangan di private ya guys, biar mudah masuknya. Nah, di sini sebelum aku tambahkan followersnya, followers aku 13.300. Dan cara mengisinya, kita tinggal salin aja nama pengguna, tepatnya di bawah foto profil kayak gini ya guys. Kemudian kalau udah, kita kembali ke webnya dan tinggal tempel aja link yang udah kita salin tadi. Nah, kemudian kita isi jumlah pesanan ataupun followers. Nah, di sini aku akan order 1000 followers. Nah, dengan total biaya 31.100 ya guys. Dan kalau udah, kita klik pesan. Nah, ini pesanan aku udah berhasil dibuat ya guys. Jadi kalian tinggal tunggu aja sampai benar-benar followernya itu masuk ke akun TikTok kalian. Dan ini aku coba cek ya guys. Nah, ini aku menunggu seharian ya, dan ini followers aku udah masuk 1000 followers. Yang awalnya 13.300 sekarang menjadi 14.300. Dan ini masuk secara keseluruhan ya guys. Nah, kita lihat notifikasinya, ini beneran masuk ya guys. Nah, kalian bisa lihat sendiri masuk secara keseluruhan. Nah, jadi buruan dikepoin ya guys untuk webnya. Dan kita coba cek ya di dashboardnya, webnya vcbrepanel.com. Nah, ini saldo aku udah berkurang ya, karena kemarin aku udah pakai buat order. Dan buat kalian yang mempunyai kendala mengenai deposit ataupun pemesanan, kalian bisa langsung aja menghubungi kontak admin ya guys. Ataupun nanti aku akan menaruh kontak adminnya di deskripsi video ini. Jadi kalian tinggal mengkliknya aja ya. Oke, buat kalian semua yang menyukai video aku, jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you.